Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Indonesia. Menurut BMKG, ketinggian gelombang di wilayah perairan Indonesia masuk dalam kategori sedang, yakni kisaran 1,25 meter hingga 2,50 meter. BMKG juga mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar area gelombang tinggi agar berhati-hati dan waspada. Gelombang tinggi tersebut dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi di atas agar tetap selalu waspada. Dan para nelayan juga diharapkan turut memperhatikan risiko keselamatan jika beraktivitas di tempat di wilayah perairan di mana ada potensi tinggi gelombang yang lebih dari 1,25 meter di wilayah aktivitasnya.